Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video kali ini kita nak membincangkan ataupun nak mengulas tentang perkara yang sekarang ni pada Beto memang menjadi bualan mulut orang-orang Malaysia terutamanya. Dan konten-konten kereta banyak juga yang mendedahkan perkara ni, yang pada Beto sebenarnya agak pendedahan yang sangat mengejutkan, terutamanya dunia kita ni as a Muslim khususnya, di mana ada pendedahan daripada perisik orang kanan dalam kerajaan Arab Saudi, yang mana telah mendedahkan pendedahan yang sangat mengejutkan, mengatakan bahawa kematian Raja Abdullah adalah dirancang. Raja Abdullah ni Raja Arab Saudi yang telah meninggal pada dah rasa aku dah lama lah sangat. Yang jadi pengganti sekarang ni adalah Raja Salman, bapa kepada bapa kepada Muhammad bin Salman, iaitu owner baru kepada kelab Newcastle United. Kalau korang yang tak kenal siapa Muhammad bin Salman ni, dia ni memang kaya guys. Dia ni mempunyai kekayaan yang memang sangat kaya. Dia ni lagi kaya daripada owner Manchester City, dan lebih kaya daripada owner Paris Saint-Germain. Ada cerita pasal bola pula. So berbalik daripada cerita tu, pendedahan ni menunjukkan bahawa kematian Raja Abdullah ni adalah dirancang. Dikatakan temubual daripada tak silap media luar barat yang menemuramah ataupun telah mewawancara bekas perisik kanan Raja Arab Saudi ni, mengatakan bahawa kematian ini adalah dirancang dan mastermind di segala benda ni adalah Muhammad bin Salman, di mana dia telah membeli sebuah cincin beracun yang dikatakan dibeli daripada Russian, dan pembunuhan dia tu dirancang tanpa orang tahu ataupun orang tak tahu benda ni, disebabkan benda tu untuk ketika benda ni berlaku ada dalam satu pergolakan kuasa sebenarnya di dalam kerajaan Arab Saudi ketika itu. Dan kenapa dia buat benda tu? Untuk memberi laluan supaya bapa kepada Muhammad bin Salman, iaitu Raja Salman yang ada sekarang ni, untuk naik ke tampuk pemerintahan Arab Saudi. Ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan sebenarnya. Aku antara percaya dengan tak percaya. Tapi kita kena percaya bahawa apabila berlakunya pergaduhan ataupun permusuhan antara tiga beradik dalam kerajaan Arab Saudi ni, maka ini adalah tanda-tanda bahawa Imam Mahdi ni dah tak lama lagi nak muncul guys. Dan benda ni sekarang ni makin banyak benda sumber-sumber yang aku tengok. Wallahu a'lam, aku tak tahu sangat bab-bab agama ni, tapi ramai yang mengatakan bahawa kelahiran Imam Mahdi ni memang dah ada dah, dan kita hanya tunggu kemunculan Imam Mahdinya ni guys. Tahap kebenarannya tu aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi itulah yang dikatakan, yang telah digembar-gemburkan dengan kita diperlihat dan dipertontonkan kejadian ni, apa yang terjadi di Arab Saudi, di Riyadh, dengan pembukaan datangnya artis-artis luar daripada Pitbull, DJ Snake, yang mana mereka ni membuka pada barat untuk datang masuk kepada bumi Arab Saudi ni, yang mana korang tengok memang kita tak rasa pun benda ni terjadi dekat bumi Arab Saudi. Dan yang baru-baru ni juga ada news yang mengatakan bahawa kerajaan Arab Saudi dah membenarkan penggunaan ruang udara kepada kapal terbang milik Israel yang sebelum ni tidak dibenarkan melintas ke ruang udara Arab Saudi,
oleh kapal terbang RU Israel, tapi kini dah boleh dan siap mendarat lagi, guys. Adakah ini benda menunjukkan tanda-tanda yang bahawa dunia ni dah sampai dah penghujung ni? Na'udzubillah min zalik. Aku jadi macam benda ni sangat menarik untuk dibincangkan. Dan kita tengok sekarang ni diorang lebih terbuka dan diorang nakkan open tu pada outsource benda-benda yang luar untuk nak menunjukkan bahawa Arab Saudi ni menerima pemodenan canggih, benda-benda yang canggih. Dan even yang sebelum ni kita tak tahu, Arab Saudi pun ada terima juga penganjuran WWE, iaitu World Wrestling Federation, apa, World Wrestling Entertainment, Gusti, yang menunjukkan, kita tahulah Gusti kan mana pakai benda yang sopan-sopan, pakai seluar dalam dan sebagainya kan, boleh masuk dalam Arab Saudi. Aku pun tak tahu kan macam mana kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang ni yang begitu terlalu terbuka, aku rasa, dengan benda-benda yang aku rasa tak sepatutnya berlaku lah sebenarnya. Mungkin korang ada pandangan korang sendiri tentang apa yang terjadi sebenarnya dalam perkara ni, ataupun korang ada pendapat, ataupun korang ada detail yang lebih lanjut tentang perkara ni, drop komen kat bawah. Beto akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe, tombol warna merah tu percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.